pas aku udah mendengar sih. Jam berapa kan? Ya sekitar jam 6:30. Tapi persisnya di sana jam berapanya aku. Anda apalagi mau hanya lebaran, biasanya mesti ngasih-ngasih ke anak-anak. Bisa dikisah merasa kehilangan sekali sama Cepi. Kan orangnya baik sekali, dia orangnya tuh humor, sama anak-anak juga baik, sama orang tua juga baik. Baris, kalau ada begini. Apa-apa mau kumpul datang, dia suka ngasih donatur, dia tuh berikut santunan, masjid, musola. Kalau ada warga ngadain apa-apa, sudah sepatu langsung donatur. Ya, saya merasa disuka sama dia. Ternyata mendengar kabar tersebut jam berapa sih, Pak? Saya mendengar habis buka itu dari warga di Bihami. Pas aku udah mendengar sih. Jam berapa, Pak? Sekitar jam 6:30. Tapi kalau di sana jam berapanya kurang tahu, tapi aku enggak mau. Dengar kabar jam 7:00 pas aku mendengar. Kalau dari istri sendiri seperti apa sih? Kalau ini kan karena cincir itu jarang kelihatan si istrinya juga, dia kan udah di rumah, itu juga jarang ke rumah istri, kan cincir nggak tahu gimana, cuma ada malah sedih karena dia mau melahirkan gitu, karena kan katanya tanggal 18 ini katanya, tapi nggak tahu kapan pastinya gitu. Nah, sampai sendiri dan bermasyarakat bagaimana? Baik sekali dia, sangat apa antusias sama warga itu, kalau ada apa-apa suka hidup pun gitu dia. Dari awal tempat awal berkarir sebagai jumatis sampai sekarang pun masih berbuat baik terus sama. Iya masih berbuat dan juga, dia kan juga ada mobil kereta sendiri dia untuk warga Cibulan sini terus. Mereka ikutin. Kalau ada apa-apa dia tidak rela mengeluarkan mobilnya itu buat mengantar jenazah. Saya sih dia ini. Ada firasat nggak sih dari KTP sendiri untuk almarhum? Kalian nggak ada firasat sih, cuma baru tadi pagi mendengar-dengar kan. Kalau bilang sama anak ibunya, itu gimana Pak Sapri keadaannya tadi sore pas ngomong itu saya bilang ke rumahnya gitu. Katanya sih belum ada bahan Pak, yaudah doanya aja gitu. Ya.